Alami penyakit misterius, Dr. Richard Lee siap obati Kartika Putri. Saya berobat di tempat saya, mungkin saya bisa sembuhin. Kalau di... Halo Ges, baru-baru ini viral sosok Kartika Putri yang jadi bahan gunjingan warganet. Sosok Kartika Putri jadi trending topik akibat dari celetukan komentarnya di media sosialnya. Namun wanita cantik ini sekarang dikabarkan sedang alami sakit misterius. Hingga hal itu terdengar oleh Dr. Richard Lee yang dulu pernah konflik dengannya. Dr. Richard Lee belakangan ini mengungkit soal hukum Tuhan pasca Kartika Putri curhat mengalami penyakit di wajah yang membuatnya pergi berobat ke Singapura. Meski dulu sempat berseteru, Dr. Richard Lee ternyata ikut prihatin atas musibah yang dialami Kartika Putri. Ia bahkan belak-belakan mengaku bersedia mengobati penyakit yang diderita istri Habib Usman bin Yahya itu. Aku gak tahu ini balasan apa bukan, mudah-mudahan bukan, aku berdoa mudah-mudahan bukan, ya mudah-mudahan cepat sembuh ajalah, kata Dr. Richard Lee. Ya kalau dia datang ke saya boleh, kalau datang ke saya kan enak, bisa podcast satu, bisa cerita curhat, yang kedua bisa berobat ke tempat saya. Mungkin saya bisa sembuhin, tapi saya nggak bisa ngaji ya. Celetuk Dr. Richard Lee yang ketiga bekas-bekasnya nanti bisa saya obatin di tempat saya. Dr. Richard dengan senang hati mau membantu Kartika Putri jika memang diminta. Ia bahkan meminta media untuk menyampaikan niatan baiknya itu pada sang artis. Tak cuman mau mengobati, Dr. Richard Lee bahkan bersedia memberi maaf bila memang Kartika Putri menginginkannya. Boleh-boleh, tapi dia mau enggak? Boleh dong dengan senang hati, sampaikan dengan beliau, saya open kok, untuk podcast, untuk perawatan di tempat saya, kalau mau minta maaf, mungkin saya bisa maafkan, tutur Dr. Richard Lee. Waduh-waduh ges, mari kita doakan saja ya ges yang terbaik untuk kedua belah pihak. Semoga Kartika Putri cepat sembuh ya. Amin.